Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada relawannya untuk tidak salah memilih pemimpin pada pemilu 2024. Jokowi juga mengingatkan tantangan pemimpin ke depan yaitu ketidakpastian global. Di depan relawan, Presiden Jokowi kembali menegaskan saat ini kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Ia juga mengingatkan kepada relawan agar tidak salah dalam memilih presiden yang bisa membawa Indonesia selamat dari ancaman krisis keuangan dan energi global. Jangan salah memilih pemimpin. Karena keadaan dunia tidak normal. Global tidak normal. Geopolitiknya karena perang, juga geoekonominya bergeser. Ini nanti nggak tahu kawan ini jadi kawan ini atau tidak. Yang dulu musuhan menjadi sambung dan akan kita lihat mungkin dalam masih dalam jangka, nggak tahu. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Pergeserannya